Woi, sikat yuk. Mas Bray lagi ada di Jalan Wiloyo Puspuyodo, tepatnya di Bakso Taman. Kalian tahu kan kalau orang Balikpapan Bakso Taman? Nah, di situ sudah. Cuma Mas Bray nggak ke Bakso Tamannya. Mas Bray lagi mau ke Sogoginya. Ini baru opening nih. Jadi penasaran banget dengan rasanya, seperti apa tempatnya. Yang penasaran juga kayak Mas Bray, terus tontonin terus video ini. Ayo, kita let's go. Nah ini dia, sudah makanannya sudah nyampe di meja. Kita tadi tuh memang cari-cari sendiri, ngambil-ambil sendiri, riwa banget, aduh kacau banget. Tapi ya beginilah suasana yang all you can eat lah ya. Jadi paketan dengan, kalau dilihat dari depan itu kan 100.000 sepuasnya lah ya. Cuma ya hari ini kita memang ngambil-ngambil aja gitu. Dan ternyata di sini tuh bukan hanya ada sabunya juga, ada grillnya juga, ada sushi juga. Terus itu ada prasmanan juga, dan esteler, ini kayak esteler Makassar. Terus itu ada minuman-minuman juga kayak titi, oke banget lah pokoknya. Terus juga ada ramen juga tadi di sana, Mas Bray juga lihat ada ramen yang kita ambil sendiri, terus itu dimasakin, keren. Kuah juga tadi itu sepertinya Mas Bray juga lihat itu banyak banget kuahnya. Cuma mau tanya-tanya karyawannya juga lagi riwo. Banyak banget pengunjungnya, jadi nggak berani tanya-tanya, nggak berani mengganggu. Karena nanti pasti Mas Bray mengganggu banget. Terus, apalagi ya aku yang harus jelasin. Ini udah kalah banget karena ini sudah berbuka puasa. Jadi Mas Bray langsung aja ya kita baca doa berbuka puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tasumtu wa bika amantu wa la tusyrika bika kuntu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma rajatana wa qina adzabannar. Amin. Ya udah kita sikat. Sikat Bray. Minumnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak banget. Waduh. Aku cobain susinya deh. Ini nggak ada sumit, nggak ada apa, riwa, jadi kita pakai tangan aja. Barbar. Ayo, sikat. Sikat yuk. Wow. Kayak Cina, kayak bisa tua. Pakai sumit, top. Top. Susinya suka banget. Esnya suka banget. Lengkap. Aku belum cobain kuahnya. Kita masih coba yang pelan-pelan-pelanannya ya. Di situ juga ada ayam. Aku cobain ayamnya. Ini semua masukin. Oh. Oke, ayamnya. Sebelah. Dalam gorengan guys.
Jadi kita cobain dari kuahnya. Wow, enak. Maknyus, kata Pak Bondan tuh maknyus. Wow. Ya. Good. Nah, ini ada daging yang kita sudah grill. Wah. Enak. Cocok sini deh. Aku nggak tahu ini saus apa, enak sih, enak. Nih, aku cocol kesini lagi. Ah. Ada berkomen kan, biasanya kayak gitu. Ada. Wah. Top. Yang berkuah ya kita. Kita nggak ada makanan berkuah kita. Kita coba sate, ini nggak tahu sate ayam, sate ayam ya? Nggak tahu, sate apa? Belum, coba. Wah, lembut. Enak. Ini enak banget. Top. Sudah, suka. Oke lah ya, sogogi ya. Enak, makanannya good. Sampai saat ini belum nemuin kelemahannya. Yang jelas, oke sih. Aduh bro, jadi kenyang banget. Kenyang banget. Sumpah makanannya tuh enak-enak semua. Mas Bre suka semua. Dari kuah, sushi sampai grillnya. Aduh itu top. Apalagi kuahnya tuh banyak banget dan sambelnya banyak banget. Juara sogogi, juara nih sampai Mas Bre sengaja terakhir pulang biar semua tuh agak udah pulangan semua ya. Dan Mas Bre mau pengen di sini karena memang susah banget untuk di sini, tadi penuh banget. Yang jelas kalau kalian semua penasaran, buruan datang ke Sogogi. Dan untuk Sogoginya sukses selalu, cabang yang buat di Balikpapan semoga sukses selalu ya, pertahankan rasanya dan mungkin bisa diperbaiki jauh lebih baik lagi. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas ini enak, mantap, sikat yuk.